Ora jelas tuh. KTP. Lagi di tempat itu. KTP nya itu dari bulan April itu pemukiman dia. Itu hitungan karena dia bilang katanya dia lahir pada waktu terjadi ini dan ini. Oh, ini dia hitung. Oh, zaman dulu kan kayak gitu. Ayo, teman-teman. Tenang, wis tak urip iki. Tenang itu, stres tuh ya. Gila kayak. Ngarep ya, oh. Cukup sebagian ini 5 menit? Cukup lah ya. Dia pakai kamera selfie. Jadi kongkat dong. Moh. Gak enak. Lu tahu kenapa gue begini nih? Jadi background, nanti di dikit. Karena ini gue hilangin. Pengalaman baik bisa aja langsung kita pindah, tapi apabila tidak kita akui setelah ini sudah terjadi, maka kali itu akan menghantu. Ya, gue yang belum mengucapkan selamat ulang tahun. Fani. Fani apa? Fani ini Fani. Walah, ma. Karena sudah mengucapkan kafe, kalau boleh itu berlanjut-lanjut, gue lagi asyik talking nanti. Terlalu dekat matanya, Bu. Makanya. Yesus sendiri lah yang harus kan, kan? Pertama teman Petrus, caranya konstruksi dalam kenangan yang teman Petrus alami. Kamu nggak bakal bisa. Karena kecil telah dijadikan sarana untuk menyelesaikannya akan karya Tuhan atas dirinya. Kenangan itu kadang indah, kadang tidak. Tapi itulah penyangkalan itu semuanya runtuh tiada api. Betapa ia ini masih ingat sumpah yang terkenalnya, sekalipun ini tidak sempurna runtuh. Okay, enough.